Assalamualaikum, jumpa lagi videoku kali ini tentang pindah bibit adenium dan trik untuk membuat cabang yang banyak pada adenium sejak usia dini. Nah, ini lihat, aku punya dua pot bibit adenium ya, walaupun agak telat juga ini untuk pindahnya ya. Nih, segede ini, lihat tuh. Dan semuanya itu itu tidak bercabang atau ngelancir satu saja ya nah memang ada jenis obesum ini adenium obesum yang tidak bercabang jadi hanya ngelancir seperti ini nah tapi bisa dibuat nanti kalau besarnya itu akan banyak cabangnya sejak usia dini seperti ini ya nah bagaimana caranya yuk kita ikuti sama-sama ya nih pertama-tama saya mau pindah dulu dari pot ini ya, dulu saya semainya di pot ini, gitu ya, asal ditebar aja bijinya gitu ya, jadi tumbuhnya uh, dalam satu pot seperti ini. Nah, ini saya cabut yang saya pilih yang paling gede-gede gitu aja ya, tuh. Gitu. Nah, ini semuanya tidak bercabang tuh ya karena ini berasal dari satu pohon dulu bijinya ini induknya memang tidak bercabang tapi kalau ada triknya nanti biar banyak cabangnya ya ini lihat sudah dicabut seperti ini bersihkan medianya tuh bonggolnya segede jempol saya ini ya nah seperti ini nah trik supaya nanti bercabang itu seperti ini sebenarnya mudah lihat. Jadi, sejak kita mau pindah itu kita potong batangnya 2 cm dari bonggol, kira-kira saja gitu ya. Di sini nih. Nah, tuh. dah dipotong seperti ini saja. Lakukan pada semuanya, ya. Kemudian bekas potongannya ini kalau teman-teman punya fungisida boleh dioles fungisida, tapi saya eh, tidak saya lakukan ya tapi harus dilakukan di cuaca yang cerah gitu ya. Jadi luka yang bekas potongannya ini nanti harus tidak boleh kena air ya. Oke, kemudian saya mau pindahnya ke polybag nih. Polybag hitam ini ukurannya 10 x 20 cm gitu ya. Dan ini medianya itu campuran dari media bekas ditambah sekam padi mentah yang sudah lama atau yang sudah difermentasi ditambah pupuk kandang ya pupuk yang berasal dari kotoran hewan tapi yang sudah lama juga ya yang sudah terfermentasi nah, itu dicampur perbandingannya satu banding satu banding satu gitu ya. Atau kalau teman-teman punya pasir Malang, boleh campuran ini ditambahkan pasir Malang ya. Fungsinya ya biar medianya ini poros dan subur-subur karena ada pupuk kandangnya tadi ya. Tuh dicampur sampai benar-benar tercampur gitu ya. Nah ini seperti ini. Ini siap untuk kita gunakan menanam ya. Yuk kita lakukan Saya gunakan polybag Ini seperti ini Boleh juga menggunakan pot Ya teman-teman punyanya apa Langsung ke pot juga boleh Nah ini saya pakai polybag Biar nanti mudah juga Untuk e, Kalau ganti media lagi lebih mudah gitu ya Oke jadi diisi Hampir penuh seperti ini Kemudian kita ambil bibitnya Kita tanam di Uh, Tengah-tengah polybag ini ya Untuk penanaman ini sebenarnya sangat mudah ya. ya Asal ditancapkan seperti ini Kemudian ditambahkan media lagi Di kiri kanannya Agak ditekan-tekan gitu ya Biar tidak goyang Tanamannya gitu ya Sudah seperti ini saja Tuh Nah kalau sudah seperti ini, ini taruhnya di e, tempat terbuka saja nggak apa-apa. Dah seperti ini ya. Jadi tidak saya videokan untuk tanamnya sangat mudah ya. Seperti ini. Nah tuh ini sudah saya ganti e, media semuanya, sudah saya tanam. Nah seperti ini keadaannya ya. Kalau sudah seperti ini, taruh di tempat full matahari boleh nggak apa-apa ya. Sudah e, tahan tanaman sebesar ini ya. Untuk hari pertama ini saya tidak siram biasanya seperti itu ya, ini e, ditempatkan di tempat yang cerah gitu ya, usahakan e, potongan bekas potongannya tadi tidak kena air dulu, jadi jangan disiram dulu dan jangan kehujanan ya, jadi lakukan di hari yang cerah kalau mau potong-potong adenium gitu ya. Nah nanti setelah kira-kira dua minggu, nah itu akan tumbuh tunas tuh ya, di bawah bekas potongan tadi akan tumbuh tunas baru dan biasanya tidak hanya satu cabang, tidak hanya satu tunas gitu ya, paling tidak ada dua atau tiga atau kalau kita beruntung bisa empat atau lima gitu ya, nah nanti saya akan update video ini. Setelah ada tunasnya, saya mau perlihatkan ke teman-teman, gitu ya. Semoga video ini bermanfaat, sampai jumpa lagi di videoku yang akan datang. Wassalamualaikum.